Halo halo sobat Dagang Portal bersama Temis TV dan Temis TV. Ada nasi kuning, ayam goreng dan telur dadar bersama Temis TV. Halo sobat Daging, terima kasih. Halo halo teman, kita tampilkan sobat Portal Daging bersama Temis tempe kecap. Ini wortel daging, ini sup wortel daging, cukup lumayan enak ini dengan kaldu dagingnya. Ini teman, kita tampilkan nasi kuning dan ayam gorengnya sama tempe dan telur dadar. Ini ada nasi putih dituangkan dengan ada wortel, sup wortel dan daging, ada tempe kecap ini, jenis tempe kecap lumayan nih. Terus ini juga lumayan ini, nasi kuning ketan, nasi kuning campur beras ketan, nasi kuning ketan sama juga dadar daging, dadar telur sama ayam. Oke teman, kita tampilkan sup daging dan ada wortel daging sama ketan sama nasi kuning dan ada ayam goreng sama ada juga ada halo halo teman, kita tampilkan sup wortel sama daging, ada juga nasi kuning, ayam dan tempe, tumis tempe kecap. Halo halo, tumis tempe kecap sangat enak sekali bersama nasi kuning dan dadar telur, ada ayamnya. Ya teman, nasi kuning, dadar telur, ada ayamnya dan ada kering tempe, juga tempe kecap dan kering tempe. Oke teman, kita tampilkan sup wortel daging, sup wortel daging cukup enak sekali teman. Halo halo teman, kita tampilkan sup daging sama kering tempe kecap. Oke, dan ada nasi kuning dan ada juga ayam dan telur dadarnya. Oke teman, kita tampilkan tumis kecap tempe, tumis kering tempe. Oke teman, bersama kami di channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya oke, kami tampilkan hari ini sup wortel daging. Ini sup wortel daging cukup enak sekali teman. Halo halo teman, kita tampilkan sup wortel daging bersama nasi kuning, ada ayam dan telur dadar, ada kering tempenya. Halo teman, kita tampilkan kering tempe dan sup wortel daging cukup enak sekali sama tumis tempe kecap, pedas ada lembek besar lembek kecilnya. Ya teman, kita tampilkan nasi kuning bersama ayam goreng dan ada telur dadarnya, ada kering tempe. Ini kami tampilkan sup wortel daging cukup lumayan enak ini teman. Halo halo teman, kita tampilkan sup wortel daging bersama kami di Yulis channelnya. Halo halo teman, kita tampilkan sup wortel daging yang cukup enak sekali, sup wortel daging dan kering tempe atau bersama nasi kuning, ada telur dadar, ada tempe kering tempenya ini, dan juga ada ayam goreng. Halo teman, kita tampilkan nasi kuning dan ada
telur dadarnya dan juga gula ada kering tempenya. Oke teman, kita tampilkan nasi kuning bersama kering tempe dan ayam gorengnya, ini telur dadarnya. Halo teman, kita tampilkan nasi kuning bersama ayam dan telur dadar sama tumis kering tempe. Kita tampilkan sup iga wortel, sup iga wortelnya cukup main enak ini. Halo teman, kita tampilkan sup iga wortel di Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya teman. Oke teman, halo teman, kita tampilkan sup iga wortel bersama tumis kering tempenya, juga ada nasi putih, ini suangkan nasi putih, ada ini nasi kuning, ayam dan telur dadar, ini ada kering tempe, kita tumis tempe kecap ini, juga bisa kering tempe sampai garing. Lalu teman, kita tampilkan sup iga isup sup wortel dagingnya, lumayan nih sup wortel daging teman, kita tampilkan di YouTube channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya teman. Halo teman, kita tampilkan sup iga daging ini, wortel sup iga daging cukup lumayan enak sup iga daging teman. Halo teman, kita tampilkan nasi kuning, ada telur dadar dan ayam, ini tumis tempe kecap kering tempe, harus nasi kuning, ada ayam gorengnya. Halo teman, kita tampilkan ada sup wortel, ada sup wortel teman. Nah, terima kasih like, comment, subscribe nya di channel kami, Yuli channelnya, jangan lupa akan menanyakan lebih baik. Halo teman, kita tampilkan sup daging, sup wortel daging, sup wortel daging cukup lumayan enak, juga ada kering tempe, ini tumis tempe sama kecap, ini nasi kuningnya kita dampingkan dengan nasi putih, dan juga ini ada telur dadar, ayam goreng dan kering tempe, dan ini menu kami, jangan lupa like, comment, subscribe nya terima kasih teman-teman.